Ni bahagian kasut. Mana lah? Assalamualaikum semua. Okey. So hari ni aku nak pergi ke Decathlon. Ha. Disebabkan kalau kau nak tahu, Decathlon ni adalah tempat dia lebih kepada barang-barang sukan, barang-barang sukan, barang-barang hiking, barang-barang winter. Banyak ah benda dekat dalam tu, mainan ke apa. Tapi aku rasa more kepada barang sukan lah. Dia terletak di Bandar Seri Damansara. Mana? Kena ke kanan tak? Sudah. Ke kiri? Kiri ni aku rasa. Ya kot. Alamak, aku tak ingat lah. Betul kot. Kedah je lah. Okay, betul. Nampak Decathlon tu. Aku bercadang bulan 1 tahun depan aku akan ke Korea bersama dengan wife aku. Ini trip acah-acah honeymoon lah. Ya, sebabkan kita orang pergi tu adalah musim winter, musim sejuk. So kemungkinan besar memang akan ada snow ke apa. Dan kita orang pun bercadang nak panjat gunung Halasan kot nama dia, dekat Jeju Island tu. So aku nak cari barang-barang untuk prepare keadaan kat sana tu. Tongkat ke, pemijak apa, macam alat yang untuk pijak ais tu, apa benda aku tak tahu, yang letak dekat kasut. Kalau ada, adalah tu usahlah dulu, kot ada. Kita dah sampai ni dekat Decathlon. So sini kot. Aduh, rantai dah bunyi lah. Aku rasa dah tempoh dah ni, memang minta tukar. Nak U-turn. Aku tak tahu lagi dekat mana lagi ada Decathlon ni. Tapi aku rasa sini yang first lah kot, dekat Damansara ni. Aduh, bayar ke? Tu masuk eh, parking bawah. Terima kasih. Mana parking? Tak ingat lah. Oi, mana dia ni nak pergi? Aku tak beli barang-barang aku rasa. Cuma aku nak survey dulu harga. Sebab nanti aku akan pergi dengan wife aku lah. Lepas kalau beli, macam mana nak bawa dengan motor tak ada tank ni? Parking dia di bawah aku rasa. Aku tak ingat. Ni ada parking dulu. Aku tak tinggal helmet lah. Aku rasa aku bawa helmet. Dia bukan masalah helmet mahal ke apa, tapi kalau hilang, mana kau nak beli? Mana pintu dia? Oh tu. Aduh, jauh ni aku pusing. So ni Decathlon. Aku tengah cari barang-barang untuk winter. Ini dia raket. Ni bahagian kasut. Mana lah? Ni barang-barang winter. Ada jaket-jaket winter. Ni satu jaket. Aku nak cari stick. So ni bahagian kasut. Ni pun aku nak cari kan. Ini tapak dalam untuk jalan jauh nanti. Ni ada kasut-kasut. Kasut, banyaknya kasut ni. Nak usah-usah sekejap. 2000 years later. Oh, dah habis tengok. Aku rasa okey lah barang dia. Aku dah check-check. Boleh nanti datang balik dengan wife aku beli barang. Kalau tak boleh nak beli lah naik motor. So kalau korang memang mencari barang-barang sukan, aku rasa pergi sini memang berbaloi lah. Yang main badminton ke, yang main basikal ke. Tapi tak adalah barang-barang dia jenis branded. Dia bukan jenis yang kau nak cari Adidas ke, macam kasut-kasut hiking ke. Dia ada kasut hiking tapi dia bukan brand yang common lah. Dia memang brand dia je lah.
Dia bukan ada barang-barang yang brand terkenal. Harga pun agak berpatutan. Kalau macam kasut hiking tu pun paling murah, boleh dapat dalam RM79 aku tengok tadi. Okey lah, setakat kalau korang baru-baru lagi nak menceburkan diri kan, tak payah terus beli yang mahal. Cuma barang-barang motor yang tak ada. Apa dia ingat main motor ni pun tak ada sukan ke? Takkanlah nama motor ni motor sukan. Sport bike. Ingat bukan sukan ke? So ni lah Decathlon Bandar Seri Damansara. Boleh lah siapa yang dekat-dekat area sini boleh singgah. Kalau korang mula-mula, aku tengok macam-macam barang sukan ada. Ada archery, memanah, kuda pun ada. Ada ada yang kuda, padding kuda tu kan, apa tempat duduk atas kuda tu, ada juga jual. Nasib baik dia tak jual kuda kat situ. Macam-macam boleh jumpa. Kalau siapa yang minat memancing, memancing pun ada barang-barang untuk memancing, pakaian untuk memancing, kamuflasnya baju. Gili suit. Siapa main PUBG, siapa main PUBG tu, dia ada gili suit. Tu ikan tak nampak kau mancing. Okey lah, berpatutan harga. Marhain punya harga. Macam beg ke, kau nak cari beg, kasut, kasut jalan pun ada. Yang penting dia original lah, dia bukan barang kopi lah. Dia memang barang brand dia. Aku tak sure Decathlon ni daripada mana. Macam Jerman pun ada, tapi tak tahulah. Lantak dia lah. So aku sekarang nak balik ke rumah. Hijau. So sampai sini saja video untuk kali ni. Macam biasa, tekan button like kalau korang suka dengan video aku. Share video ni. Komen kalau korang ada sebarang komen. Subscribe kepada yang belum subscribe di channel aku, Hanif Todd. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay, assalamualaikum.